Ini dia belum tiup. Kalau dia tiup pingsan kalian semua. Orang di timur bilang dia tiup ale enona alis leh. Give salam buat Bas G. Masya Allah, ganas bener. Hey. Bas, tiup. Tiup. Bermusik bersama setelah 20 tahun dan di panggung ini dan everybody give some love for Barry Lipinaya. Okay. Itu agak-agak apa ya? Biasanya kan influenza gitu kan, sekarang aku juga baru pertama kali dengar. Baru pertama kali dengar ya. Tapi apa kabar nih Dindra, JJ? Aku nanya-nanya sama influencer-influencer aja. Apa kabar Dindra? Aku selalu baik sih. Ya, baik. Alhamdulillah. Gimana ya? Sebenarnya tadi baik, gak apa-apa. Tapi kalau lihat dari auranya malam hari ini cerah banget. Berarti udah semangat dong datang buat talk show ya. Semangat karena ada penontonnya. Kalau gak ada penontonnya, gue gak semangat sih. Nah, nih langsung aja deh, sebenernya gue mau nanya. Ini mungkin mewakili pertanyaan yang ada di sini juga ya. Kalau kalian ini kan full time influencer, benar gak toh? Nah, kira-kira kesibukan kalian tuh ngapain sih? Kalau misalkan gue liat tuh di Instagram kayak jalan-jalan, itu seru banget. Terus gimana tuh cara manage waktunya segala macam? Mungkin boleh Dindra dulu aja. Kalau aku itu emang dari dulu suka banget traveling kan. Jadi kayak pokoknya goals aku tuh emang pengen keliling dunia. Yes. Amin. Dan sekarang karena aku masih muda juga, jadi aku kayak cross-crossing dulu jalan-jalannya. Karena kalau misalnya kayak udah makin tua, makin kayak sibuk kan. Yeah. Jadi kayak udah deh sekarang bisa, kenapa enggak? Jadi berarti selain itu, selain misalkan kayak traveling atau apapun, ada nggak sih kesibukan kayak kuliah atau aku kuliah juga? Ya. Kebetulan kuliah aku ambil online class. Oh, I see. Karena emang jadi kayak jadi aku tuh nggak bisa kayak yang tiap hari masuk. Karena kan emang banyak kegiatan juga. Jadi aku makanya ambil online. Kalau Jaja gimana nih? Kalau ini sama kayak Dinda juga. Ya. Iya, traveling dan apa nih kayak makan traveling. Habis itu kita juga ada fashion juga gitu. Jadi ya kesibukannya ya setiap hari share di Instagram tentang ada destinasi bagus nih atau tentang apa mix and match gitu atau dan lain-lain. Tapi maksudnya kayak pas sambil traveling itu, misalnya kalau traveling bareng JJ, kita tuh suka bikin kayak video-video kayak buat fashion, outfit. Sekalian sharing juga gitu. Dan gue membagi waktunya juga agak lumayan susah gara-gara gue juga kuliah kan. Gue beda sama Dinda, gue bukan kuliah online tapi gue kuliah biasa aja. Reguler. Tapi pernah gak sih kayak misalkan kalau dari kecil gitu ya, biasanya kan kalau anak kecil waktu dulu di Instagram itu kan kayak baru 2000 berapa ya? Sih. Iya dong, ya 4 tahun lalu, 3 tahun lalu di Instagram. Jadi dulu belum kepikiran jadi influencer deh di Instagram, ngomong-ngomong foto gitu. Jadi ini bener-bener seiring berjalannya waktu aja gitu ya? Ikutin zaman. Nah, tapi kalian ada gak sih tim yang buat nge-manage
konten kreator yang kayak detail lo ntar harus ngepost kayak gini-gini gitu, ada gak sih? Apa ya? Jadi dulu tuh sempet kayak emang sendiri ngurusinnya, cuma kayak keteteran gitu, jadi kayak banyak yang dapet balance, banyak yang itu, akhirnya aku ada manajer. Nah itu sebenarnya kalau misalkan daripada ribet, mendingan download TVN, karena di situ benar, karena di situ bisa mungkin gue dance sendiri menjadi traveler, karena kayak dari situ kita juga bisa punya banyak koneksi kemana-mana dan banyak kesempatan yang pasti datang dengan traveling. Terus kalau traveling tuh kayak ketemu orang baru. Nah itu dia sih kadang serunya ya, experience aja. Tapi kalian tuh kalau misalkan lagi traveling gitu ya, biasanya kan ada nih, traveling tuh kan ada, kadang ada yang fancy, terus kadang ada yang nginep di hostel. Kalian pernah gak sih kepikiran buat nyoba nginep di hostel? Kayak ketemu orang baru segala macam kayak gitu. Ini ada cerita aja sih ya. Yes, jadi aku mau sharing dulu, aku sempet ke London. Aku berangkat sendiri, benar-benar sendiri, teman-teman aku belum nyampe. Terus aku kayak belum kayak pesan hotel segala macam. Karena aku pokoknya nggak prepare deh. Nah akhirnya aku kayak cari. Aku kayak di dorm gitu, jadi yang kayak satu kamar ada beberapa orang. Oh, jadi kayak hostel gitu ya? Iya, gitu ya, hostel. Dan itu benar-benar kayak tidurnya nyampur-nyampur, yang kan ada bed gitu kan. Di atas kayak tidur ada cowok, kayak gue nggak tahu siapa, terus gue di bawah sendiri, terus sebenarnya ada cewek lagi, cowok lagi, terus itu pengalaman baru aja sih. Dan itu kayak yaudah deh. Tapi di situ serunya ya, kayak kamu bisa kenal orang baru, ngobrol segala macam. Iya, itu dia. Makanya terus pernah juga kayak misalnya ketemunya misalnya di US. Yes. Mereka ke Bali, ketemu. Jadi kayak, jadi kok ya teman dari berbagai macam negara. Macam negara. Yang punya pengalaman baru juga. Kalau jadi juga pernah nggak kayak gitu? Belum pernah tapi akan. Tapi harus dicoba sih ya. Kalau kayak gitu ya. Pengalaman juga belum pernah kayak gini, jadi tarik pas traveling buat itu dari Morotai. Iya itu dari Morotai, jadi gue itu waktu traveling kebanyakan ya, maksudnya kebanyakan gue ke kota-kota besar gitu, ke ya city gitu. Nah kemarin pas di Morotai itu gue sharing sama followers gue kalau misalnya gue juga bisa nih pergi ke alam gitu, misalnya ke adventure gitu. Jadi ada satu titik di mana gue turun kayak ada hiking gitu. Turun apa hiking? Turun abis hiking gitu. Turun abis naik lagi kan? Iya nih, jadi turun apa hike ya jadinya? Turun gue ke air terjun. Dan itu medannya lumayan berat gitu. Lumayan kan, jadi itu masih alami, belum dibangun buat jalan. Kayak misalnya masih kayak terjun gitu. Kan kayak jalannya kan harus panas-panas, terus kayak gitu. Agak ya. Susah, agak curam aja. Jadi ini tuh gak pernah nih yang kayak gitu-gitu, ya. Dia lebih yang kayak city banget ya anaknya. Iya, nah disitu pengalaman baru juga buat gue dan buat followers, dan ternyata banyak orang tertarik buat kesana gitu, buat nyoba terjun. Dan pas gue sampai di terjunnya yang bagus banget. Bagus sih, jadi kayak punya ini juga pengalaman kita. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat kecil. What it means to you? Remember when this is rolled over and everything's all by the way. See you.